Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillahirabbil alamin yang tiada terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala panjang umur, mendapatkan sepertiga di akhir Ramadan 1443 Hijriah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita sampai pada akhir Ramadan ini masih senantiasa menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjalankan risalah-risalah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan Idul Fitri sebentar lagi akan tiba. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh. Di dalam ibadah puasa satu bulan penuh itu, Allah mengharapkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sebenarnya rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 183? Di samping Allah memberikan kita kewajiban puasa, di situ juga Allah mengharapkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ibadah Ramadan, di samping melaksanakan ibadah puasa, ibadah puasa adalah ibadah abstrak antara sang makhluk dengan khaliknya, ibadah rahasia, ibadah yang semua orang tidak dapat mengetahuinya kecuali kita dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Di samping ibadah Ramadan itu juga ada ibadah yang Allah perintahkan kepada kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh. Apa itu? Yang disebut dengan zakat. Zakat adalah perintah Allah. Zakat itu diambil dari bahasa Al-Quran, dari bahasa Arab, sebagaimana salah satu Al-Quran memerintahkan kita untuk kita melaksanakan ibadah zakat itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kata zakah itu adalah kata yang mengartikan mensucikan, bisa juga tumbuh, bisa juga membersihkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di lain kesempatan dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil sebahagian daripada zakat fitrah itu untuk membersihkan daripada harta-harta mereka. Siapa itu harta-harta mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Di dalam surat At-Taubah ini Allah subhanahu wa ta'ala jelas bahwa zakat itu adalah wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai harta,
yang mempunyai kecukupan harta. Di dalam kata zakah ini mengandung tata bahasa ilmu nahwu sharaf yang disebut dengan isim nakirah. Bermakna umum, jadi zakat itu adalah bisa zakat mal dan bisa zakat fitrah sebagaimana mendekati Idul Fitri yang akan datang. Ada hikmah yang diambil di dalam pelaksanaan zakatul fitrah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pahala yang besar dan akan menjadikan kita orang-orang yang menang, orang-orang yang suci setelah kita melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh ditambah dengan pelaksanaan zakatul fitrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis riwayat Ibnu Abbas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah itu adalah watutahiruhum, kata Rasulullah, zakat fitrah itu adalah tutahiruhum minasaimi illal lahwi warrafas. Sesungguhnya zakat fitrah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja memberikan dan menyelamatkan para fakir miskin, memberi makan para fakir miskin, tetapi puasa itu salah satu agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita bersih dari kotoran, agar kita puasa kita langgeng, agar puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan amal ibadah, kewajiban membayar zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu pelajaran yang sangat penting. Ada satu pelajaran kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang yang dia tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang tidak mau berzakat. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 sampai 78, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu cerita. Qarun di dalam Al-Qur'an dikisahkan adalah manusia yang merugi, manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah bahwa Qarun ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Qarun adalah manusia yang multitalenta, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang berlimpah. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa kayanya Qarun itu, sehingga kunci-kunci gudangnya harta Qarun itu tidak bisa diangkat oleh lebih dari 70 orang. Qarun adalah manusia yang sangat merugi karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan menjadikan Qarun kisah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Qarun manusia percontohan bahwa dengan kita tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak mau membayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya. Allah akan mengangkat keberkahan dengan keberkahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat. Tapi dengan mencabut keberkahan itu pula, Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan akan mengurangi kenikmatan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 81, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bahwa Allah telah membenamkan Qarun beserta harta-hartanya ke bumi supaya menjadikan pelajaran betapa marahnya Allah ketika melihat orang yang diberikan kemampuan, kecukupan harta benda, tetapi dia tidak mau melaksanakan zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dari beberapa gambaran kisah manusia, salah satunya adalah Qarun, akan memberikan satu iktibar kepada kita betapa pentingnya zakat itu di dalam kehidupan kita sosial bermasyarakat. Karena dengan adanya zakat, maka akan lahirlah satu sifat kemanusiaan, persaudaraan, silaturahmi yang tersambung, sehingga lahirlah yang namanya kasih sayang antara kaya dengan si miskin, antara kaya dengan orang-orang yang kelaparan, antara kaya dengan janda-janda miskin, antara orang kaya dengan orang yang tidak mampu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di zakat itulah salah satu momentum di dalam kita melaksanakan ibadah yang disebut dengan ibadah mal, ibadah harta kita, agar ibadah yang kita laksanakan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan kepada kita dan sekaligus memberikan kabar gembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabillasyadid. Jikalau kau ingin kutambah nikmat itu dan syukuri atas segala nikmat yang aku berikan kepadamu, tapi ingat, la in syakartum la azidannakum inna 'adzabillasyadid. Jikalau kau ingkar atas segala nikmatku, kau kufur atas segala nikmatku, kau lupa segala nikmat dan rezeki yang aku berikan kepadamu, kau lupa sehingga kau menjadi orang-orang yang kikir, menjadi orang yang bakhil, sebahagian harta yang aku berikan kepadamu manusia, ada harta orang-orang fakir miskin, ada harta anak-anak yatim, yang kau makan itu akan menjadi makanan yang haram di dalam dirimu. Maka sesungguhnya inna azabila syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari dalam momentum menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah ini, kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, di samping melaksanakan ibadah puasa, jadikan puasamu adalah puasa yang diterima oleh Allah dengan engkau membayar zakat fitrah sebelum waktu yang ditentukan, yaitu sebelum salat Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadis riwayat Daud dan Ibnu Majah, bagi orang yang melaksanakan dan membayar zakat fitrah sebelum salat Id, maka zakat itu adalah zakat yang diterima menjadi zakat fitrah. Tetapi apabila dibayar sesudah salat Id, maka itu akan menjadi sedekah biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri sebentar lagi akan tiba, hanya menghitung hari saja. Oleh karena itu, mari kita sambut Idul Fitri ini dengan sukacita, karena kita akan memasuki era baru, era fitri, era fitrah, era kemenangan, kembali kepada kesucian, kembali kepada keadaan yang semula seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka jadikan momentum Ramadan ini untuk menjadi modal dasar bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang akan datang setelah Ramadan. Kita akan menjadi orang-orang yang tatakun, menjadi orang yang siap di dalam kehidupan yang akan datang. Sabar, dan begitu juga menjadi orang-orang yang taat menjalankan ibadah, menjadi orang yang rajin, yang tekun menjalankan ibadah sebagaimana di bulan Ramadan kita laksanakan. Orang yang berhasil, orang yang tatakun adalah orang yang selalu konsisten di dalam amal-amal ibadahnya, baik di Ramadan maupun setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu di dalam kehidupan kita, Ramadan ini dan Idul Fitri adalah kita jadikan suatu gambaran bahwa hidup Ramadan yang akan datang tidak menjadi jaminan bahwa kita akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah supaya kita tetap bertakwa kepada Allah. Ramadan ini
adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka kita tetap memohon kepada Allah agar diberikan umur panjang, dimurahkan rezeki, diberikan kerukunan di dalam berumah tangga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelanggengan di dalam beribadah. Karena itu adalah doa yang sangat kita harapkan agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang dikembalikan oleh Allah pada asal kejadian kita, suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.